Pada semalam, Kabinet bersetuju untuk meminda beberapa akta sedia ada bagi menambah baik penyeliaan e-hailing di negara ini. Dan hasil pindaan ini, penghantar makanan kini diwajibkan mengambil lesen memandu vocational GDL bagi membolehkan mereka terus bekerja. Bagaimanapun, keputusan ini tidak diterima baik oleh penunggang e-hailing yang kami temui di sekitar Alustar, Kedah. Kami memang tidak setujulah sebab kami kerja GrabFood ni sebagai e-hailing, dia freelance, kerja bebas. Kalau nak kata GDL ni, dia, kami bukan macam industri berat. Kami bawa makanan je. Kalau macam industri berat tu mungkinlah perlu GDL. Sebab kami pun kerja freelance. Memang agak merumitkanlah sebab lagi kos je nak ambil lesen GDL apa tu dengan syarat-syarat dia. Kalau nak buat lesen GDL ni bagi saya tak perlu kot sebab macam saya bukan full time. Saya macam setahun pun sekali, dua bulan macam tu yang buat. Jadi saya kena buat clock model lebih, nak buat lesen. Mungkin mahal jugalah model dia kan nak buat lesen GDL ni kan. Sebab saya pun cari duit lebih waktu GSM je. Buang masa satu, nak ambil lesen. Nak tunggu dia, bukan proses dia bukannya sekejap lama. Makan masa. Lepas tu, kalau kita cuma bawa makanan, bukan kita bawa pasir ke, himen ke, nak hantar rumah customer. Kita rider pun tak menentu juga kan. Kadang dengan law payment macam kurang sikit. Macam kita bawa makanan ya. So kat alang-alang kalau ambil GDL ni, mesti orang lain pun kepikir, baik try driver lori ke apa kan.